Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penerbit dan pengarah terkenal Datu Yusuf Aslam dan isteri Datin Fatima Ismail menjawab persoalan mengenai ketidakhadiran anak kedua mereka, Samsul Yusuf, ke Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri serta Majlis Ulang Tahun Perkawinannya yang ke-41 yang diadakan di kediaman rasmi mereka semalam. Ketika ditemui, Fatima memaklumkan dirinya reda dengan Samsul yang sudah tidak pulang ke kediaman rasmi mereka sejak pengarah tersebut mendirikan rumah tangga bersama pelakon Ira Kazar. Dia lama dah tak balik sejak dia kahwin, tapi saya reda sajalah. Siapa tak sayang anak kan, dan kami pun tak pernah buang Samsul dari hidup kami. Kami sayangkan dia. Tapi terserah pada dia, saya sentiasa mendoakan yang baik. Sementara itu Yusuf mengakui dia dan istri terluka dengan tindakan yang dilakukan Samsul, namun memilih untuk tidak terlalu memikirkan perkara tersebut. Sebaliknya dia sentiasa mendoakan agar anaknya itu berlembut hati untuk pulang ke pangkuan keluarga. Pada peringkat awal, tak dinafikan saya dan istri terluka dengan tindakan Samsul, tapi bila masa berlalu kami pun dah tua, umur saya dah 70 tahun dan kami saling dekatkan diri dengan Allah. Dan ketika ini kami menikmati hari-hari bahagia dengan anak, menantu serta cucu, kenapa kami nak beratkan fikiran pula? Apa yang kami boleh buat ialah berdoa dari jauh. Dan kalau suatu hari nanti Samsul berniat nak balik kepada kami, alhamdulillah. Tetapi kalau dia tidak balik, kami berdua reda. Bagi saya, biarlah masa dan keadaan menentukan segalanya. Dalam pada itu, pengarah yang terkenal dengan julukan Six Million Dollar Man ini memaklumkan dia dan istri sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap Samsul. Menurut Yusuf, dia akan sentiasa memberikan sokongan buat anaknya itu dalam apa jua perkara yang dilakukan dalam kerjanya. Tidak ada perasaan benci dalam diri kami, jauh sekali untuk ada rasa sebegitu. Ada orang pernah kata pada saya, anak Datu buat film nanti jangan tak sokong pula nanti. Saya terus jawab, awak ingat saya seorang yang begitu ke? Bila dia berjaya, orang akan cakap, itu anak Yusuf Aslam. Saya dan istri sama sekali tidak berdendam, malah nak tengok dia berjaya. Impas kembali Samsul dan Ira mendirikan rumah tangga pada 6 Januari 2023 di selatan Thailand.